Bos Tesla dan SpaceX Elon Musk menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertarung satu lawan satu. Tantangan ini merupakan salah satu upaya Elon Musk dalam membela Ukraina. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina, Elon Musk menjadi salah satu tokoh yang vokal dalam menyuarakan dukungannya untuk warga Ukraina. Salah satu bentuk dukungannya adalah mengirimkan puluhan satelit Starlink untuk membantu menangani masalah koneksi internet di Ukraina. Selain memberi dukungan langsung, Elon Musk juga aktif menyerang Rusia dengan ejekan di media sosialnya. Kali ini sebagai bentuk dukungannya pada Ukraina, Elon Musk menantang presiden negara tersebut untuk duel dalam pertarungan satu lawan satu. "Dengan ini saya menantang Vladimir Putin untuk bertarung satu lawan satu," kata Elon Musk dalam cuitannya pada Senin 14 Maret 2022 menggunakan alfabet Rusia atau Sirilik untuk menulis nama Putin. Dalam cuitan lanjutan, Elon Musk meminta tanggapan Putin atas tantangannya dalam bahasa Rusia. Bos Tesla dan SpaceX ini memang terkenal dengan aktivitasnya di media sosial yang kerap menarik perhatian publik. Beberapa di antaranya mendapat respon positif, namun beberapa lainnya membuat publik bingung, bahkan menuai kecaman. Salah satu perilakunya yang mendapat kecaman adalah cuitannya mengenai Perdana Menteri Kanada dengan meme Adolf Hitler. Perilaku Elon Musk yang kerap memicu perdebatan ini membuat beberapa pemegang saham di perusahaan Elon Musk mulai mempertanyakan apakah kemampuan teknisnya setimpal dengan perilaku akrobat sosial yang kerap dilakukannya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.